Pergilah tengok kat situ, ada orang tengok je. Hmm. Action. Lama. Nampak je diorang menang jalan. Assalamualaikum. Hari ni kita masih PKP lagi, duduk rumah. Buat apa dah? Makan tengah hari dah je Kelantan tak ingat. Nah, tu ni hari ni kita ada masak ikan cencaru yang sumbat. Yang itu hari saya pernah ikan cencaru sumbat ni yang kita buat frozen. Tapi kalau kawasan lebih indah, lebih kurang 5 km, 10 km, kita boleh hantarlah ikan ni. Sebab kalau COD tak boleh, sebab dia benda ni benda frozen. Lembah kelang je. Lembah kelang aja. Kita pasti kalau ni kita nak bagi tahu. Ni dah siap masak ni. Hari ni ni. Kita dah siap masak. Sikit. Hari tu kita dah makan. Saya makan. Sedap betul, sebab dia punya paste ni kalau kita buat sendiri kat rumah pun tak boleh, sebab tak boleh sedap macam ni. Dia secukup rasa semua, ada macam rasa lengkuas, rasa macam saya pun tak tahulah kan. Selalu kita makan kat kedai lain ni tak ada rasa macam ni tau. Dia memang bijak lah orang yang buat paste ni. Chef. Dia chef ni dia memang terangkat betul. Kalau sakat masak tak sedap tak payah nak jual. Tapi ni memang saya tak pernah puji lah, tapi paste dia memang sedap. Sedap apa? Bagi tadi macam Cik Ayu masak apa? Rendang. Tak payah nak tumis apa-apa dah. Dia masak sendiri tadi. Okey, sedap juga. Siapa anak tak percaya, ni papa masak ke? Dia kata, ha betul. Hari ni ikan sumbat ni, kita makan nasi. Hari ni tengah hari ni ikan sumbat. Ikan sumbat yang kita ada buat ni lah. Dari ikan cencaru sumbat. Sat sambal. Tapi dia tak sama lah dengan sambal kat luar tu. Sambal kat luar tu kan ada kering saja, macam rasa rasa ni saja. Dua ekor. Dua ekor ni. Sambal ni sambal sen. Ni. Jatuh macam kedal lah deh. Dia senang juga ni kita buka plastik, kalau ada oven masuk dalam oven. Masuk, kalau tak ada oven pun goreng pun boleh. Suka hati kita nak masuk. Nanti kita nak popek makan. Tengok gambar dia. Cantik dia. Ni dekat-dekat sikit. Sambal dia yang banyaklah ni nak sambalnya. Sambal dia ni. Ya. Nah, cuba kita try. Cari. Lepas tu sambal dia ni. Kalau orang yang suka pedas, boleh ambil sambal ni. Gaul dengan nasi je. Ikan dia fresh. Sambal boleh gawan nasi. Bang cuba terang sambal ni. Kita gawan nasi. Dia gawan nasi. Makan dia dua. Macam tu pun boleh. Kalau nak tambah, tambahlah. Nak tambah telur ke apa. Dia pedas-pedas sikit sambal dia ni. Pedas-pedas. Kalau lebih minat pedas, kick lah. Produk Awabi. Awabi. Awabi yang kita buat ni. Sebab banyak duk PKP kat rumah, tak payah nak pergi tumi, menumi apa ke. Kadang-kadang memang kita ada masa, tapi kadang rasa tak sedap, tak sama dengan kita beli paste dia. Selalu lah paste kan, kat kedai tu rasa lain, tapi ni yang fresh. Fresh sebab kita kena buat dalam peti ais, dalam frozen lah, kena buat dalam peti. Sebab dia memang fresh, bukan kata bubur pengawet ke apa, tak ada. Dia memang fresh macam masak kat rumah aja. Orang dulu masak dia paste dia ni. Betul lah dia resepi dia ni turun temurun lah daripada ni. Kau ambil sudu sikit nak masak dah. Keluarga. Family. Dua ekor ni memang tak cukup lah. Kalau bagi saya seekor ni, seekor habis dah. Anak-anak ni tak boleh, tapi budak-budak ni tengah hari dia tak tahulah nak makan ke lagi.
ni kita ada kepau. Kita ada kepau dah ni. Kepau ni menu sendiri lah. Sendiri dah, tak ada kampungan ni. Ni pun. Siapa berminat tu boleh cubalah. Sebab inbox kita. Inbox tu. PKP ni banyak hari lagi. Bolehlah nak belajar-belajar masak kat rumah. Okay? Sebab selalu tak ada masa ni. Ada masa tapi sedap. Tak payah nak buah apa. Tak nak tumis apa-apa. Tak payah dah. Sekarang paste memang dia secukup rasa dah. Ha, okay. Selamat mencuba. Terima kasih apa-apa. Boleh inbox ke pada nombor Cik Ayub. Okay. Terima kasih semua yang menonton saya. Assalamualaikum.